Siapa ya koordinatornya? Ya, karena lo? Ganteng koordinatornya. Tadi lagi rapat. Kita nunggu instruksi selanjutnya. Tapi awalnya kita instruksi di dalam pabrik masing-masing sendiri. Kita nunggu stasional aja dari luar instruksi selanjutnya. Oh gitu. Bang, kenapa penolakan omnibus law ini, Bang? Karena yang kita perlu ketahui semua, Bang. Omnibus law itu sudah melanggar hak kita, hak konstitusional kita. Sedangkan upah kita untuk upah di kabupaten sendiri ntar bakalan dihapus, Bang. Kita mengatai PP Jawa Barat. Betul tidak? Yang artinya selama kita melakukan kenaikan umur tiap tahun itu akan bakalan turun drastis sampai ke sekitar 2 jutaan. Lantas gimana keadilannya, Bang? Itu baru upah, belum hak cuti yang lain. Ibu melahirkan, jadi belum melahirkan, hak cutinya nggak dibayar, hilang semua. Semuanya cuti haid, bakal nggak dibayar. Mantang sekali bapak itu. Banyak, banyak undang-undang yang berlakukan di dalam RUU Omnibus Law ini. Makanya kami dari serikat untuk Perda sendiri, itu tandanya simbolisnya matinya keadilan negara ini, DPR terutama. Bendera kuning, jelas itu, matinya keadilan di negeri ini. Ikhtiar berjuang, Bang. Iya. Kita mau gimana lagi? Mau diketok, belum diketok, ataupun sudah diketok, kita terus berjuang. Untuk semoga kasusnya hari ini di... Dari mana, Bang? La, DPR. Jangan lupa subscribe ya!